Aku adalah Petrus. Aku adalah salah satu murid Yesus yang sangat membela Yesus. Rasakan ini, Markus. Jangan kau macam-macam sama Yesus. Namun, Kibi, aku takut. Aku takut akan penyangkalanku. Itu adalah contoh yang kedua ketika seorang murid yang dengan keberaniannya ketika Yesus ditangkap, yang memotong telinga dari seorang yang akan menangkap Yesus. Dia tampak berani sekali, tapi ternyata di balik keberaniannya itu, dia menyangkal Yesus. Pengecut, Bapak Ibu, tampak berani, tapi dia menyangkal Yesus. Berapa kali Bapak Ibu kita juga pernah menyangkal Yesus?